Ya, ini selanjutnya. Ya, ini masih dalam informasi menjelang Lebaran ya. Ternyata tidak hanya baju yang dicari oleh para pemudik ini untuk kembali kampung halaman untuk Lebaran. Ini juga salah satunya jasa penitipan hewan peliharaan, Reza. Jasa penitipan hewan. Iya. Nah, para pemudik, saudara, kini mempercayakan perawatan hewan kesayangan mereka ketika mereka mudik tentunya kepada pengelola jasa penitipan hewan. Tak bisa Anda lakukan saat libur Lebaran nanti karena mudik. Tapi jangan khawatir. Beragam jasa penitipan hewan kesayangan sudah siap untuk menggantikan tugas Anda. Salah satunya di Jalan Langan Suko, Salatiga, Jawa Tengah. Jelang Lebaran ini, sudah belasan anjing dan kucing yang dititipkan pemiliknya dengan alasan mudik. Mudik berapa hari, Bu? Ini. Kesel kemana, Bu? Kesel. Ada peningkatan nggak? Ya, ada peningkatan. Sudah mulai mudik ini. Per hari, tarif jasa penitipan bervariasi dari Rp25 sampai Rp70.000 berdasarkan jenis dan berat badan hewan. Syarat lainnya, semua harus divaksin agar tak menularkan penyakit satu sama lain. Yulianto melaporkan dari Salatiga, Jawa Tengah.